Selamat siang. Jadi kita mau meranggi kursi salon yang warnanya krem ya. Kodenya BCB08 warna krem. Ada tiga barang itu, yang satu barang seperti ini. Ini buat pijakan. Ini juga buat pijakan. Ini untuk pompa hidrolik. Ini untuk pijakan kaki. Nah ini. Warnanya itu copper. Copper seperti ini. Ini piringan. Nah ini udah satu lengkap, bautnya udah lengkap. Bautnya udah di sana. Ini hidroliknya. Ini kursinya warnanya krem. Langkah pertama plastiknya diculik mana ya, Pak? Krem itu seperti apa ya? Copper. Seperti warnanya seperti putih-putih ke abu-abuan. Ini cara merangkainya. Langkah pertama seperti ini, bautnya, hidroliknya kita diambil. Cara merangkai yang paling efisien seperti ini. Beda banyak cara ya, cuman kalau yang paling efisien cara kerja seperti ini. Jangan lupa kalau merangkai bagian bawah dilambari, dikasih alas. Ini untuk hidroliknya. Plastiknya juga ya, Pak. Plastiknya juga apa? Ini kok tak pasang. Oke. Warna krem seperti ini. Ini malah kayak panji loh. Doliknya. Panji itu. Ini buat pijakan kakinya. Pijakannya juga warnanya sama piringannya ya. Warnanya ini. Arahnya seperti ini. Baut yang dua tadi, yang dua ya, bukan empat ya, di belakang empat, ini dua. Pakai obeng bisa. Ini pakai tangan ding, bukan obeng ding. Ini udah lengkap sama kuncinya ya, kunci L-nya. Kunci L-nya udah di dalam paketan kunci. Harganya murah saja itu enggak sampai ya seribuan lah, 1 jutaan, enggak sampai 2 juta ini. Udah dapat kursi yang secantik ini. Nah, ini cocoknya untuk salon-salon gitu. Cocok jadi ibu-ibu, ada tante-tante. Ini buat sandarannya, baut sandaran bagian belakang. Ini hidroliknya, masukkan di lubang. Oke, siap, sudah masuk. Terus untuk pijakan hidrolik, arahnya ya, arahnya diperlihatkan, dilihat arahnya, arah pemasangannya seperti ini. Jadi bukan dari arah kotak ini, bukan, tapi dari arah yang selo, yang kosong, rongi. Pakai kunci L-nya, yang kunci L kecil, ada dua kunci L, dua yang besar dan kecil, ini ada yang kecil. Kencangkan. Kita piring, pasang piringan ya, ini piringannya seperti ini. Bautnya dari bawah ya, bautnya dari bawah. Bautnya ada 4 dari bawah. 6. Oh iya. 6 dari bawah. Terus kunci L-nya ini yang kunci L besar. Ini masih dibungkus ya. Namanya ini dikirim langsung ke pelanggan, jadi tidak dibuka. Karena apa? Karena kalau dihilangin ini kan barunya agak hilang, jadi biar aja di sini. Warnanya seperti warna piringannya ini.
tembaga, warna tembaga. Ini yang seperti cara pasang model seperti ini tuh BCB kodenya BC08 itu sama. Ada yang dua warna, warna black gold, black itu yang hitam di sini hitam, sama ini warnanya emas bukan tembaga. Kalau ini yang warna 08 Cooper. Gajian apa kayak ras semangat mentok Pak Jan? Sudah cara baliknya dilihatkan. Oh, dibalik belum Pak? Kita masukkan. Berarti gaya tadi anu refreshing saja dulu. Tuh dipaskan lubang ya, ada lubangnya di situ. Dicembeng dulu. Masukkan yang besinya itu ya, siap. Oke, waduh, pas. Pas ya, banyak tenang. No. Satunya lagi. Udah masuk. Terus bagian bawah di kayak tetes moto. Tuh tinggal dimasukkan lubangnya. Udah ya, caranya gini. Ini cara, tinggal dikencangin saja bagian situ, dicari-cari lubangnya, dikencangin sudah jadi. Oke, terima kasih.